Pemirsa, Syarifah Imah Syahab kembali menjadi pusat perhatian di sidang Verdi Sambo. Wanita muda tersebut kembali berulah dengan menerobos pengamanan dalam atau PAMDAL PM Jaksel untuk memeluk Sambo. Inilah momen saat wanita yang mengaku penggemar Verdi Sambo menerobos pengamanan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wanita ini nekat mencegat Verdi Sambo sebelum memasuki ruang sidang. Adalah Syarifah Imah Syahab. Seorang wanita yang sebelumnya juga sempat menjadi pusat perhatian di ruang sidang karena ingin foto bersama Verdi Sambo. Kali ini Syarifah mengaku ingin memeluk Sambo sambil mengucapkan kata-kata motivasi sebelum sidang dimulai. Namun pengawalan ketat yang ada di ruang sidang membuat Syarifah diusir dari ruang sidang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.